Jalan Raya Pekayon. Saat ini tanggal 24 Juli. Jadi aku mau ketemuan sama anak kameramen di Mall Metropolitan. Dia tinggal di Jatibening. Tapi aku mau ubah arah gitu, ketemunya di Mall Galaxy aja deh, kan lebih dekat juga dari Jatibening. Lewat belakang kali. Itu sih belum pernah kayak lewatin jalan belakang situ. Cikunir dekat sih, dekat. Cuma udah lama enggak lewat situ, jadi kayak lama enggak lewat situ, jadi kayak jalannya enggak tahu loh, Pak. Sebelahnya wangi banget. Jadi aku tuh punya yang bakso gak dagang. Apa dengan bakso ini tidak dagang? Ini bakso udah guys, ini bakso yang viral. Ini yang gak dagang hari ini, hari Senin. Lumayan banget, biasanya rajin banget dagang sampai jam 10. Karena yang belinya rame. Ada bulan guys. Di kamera gak kelihatan bulannya. Oh, ada kecil. Mau beli ayam goreng favorit aku. Jadi ada Sabana. Rasanya tuh aku cocok gitu. Itu enak banget deh rasanya gitu. Dia ya harganya sih di atas rata-rata ayam goreng pinggiran ya. Kan banyak banget tuh ayam goreng lain juga yang mereknya sama tapi rasa beda gitu loh. Walaupun satu Francis ya. Francis yang sama gitu. Masih sepi nih sambal malam dikit rame. Jadi guys, syuting yang tempo hari aku bilang tanggal 9 Juli nggak jadi. Orang yang ngajak aku dari tahun 2002 atau Tanjung itu loh, sampai berantem sampai kayak emosi gitu pas giliran nego harga buat film ya kan. Terus pada ujungnya gak jadi, janji manis dong gitu. Syuting ya, aku punya 3 judul nih, ada MNC, ada Genflik, ada film. Satu pun gak ada yang nempel. Aduh. Aku pernah diajak makan ke rumahnya, meeting gitu kan. Cita. Jadi kucing aku si Dede, kemarin kan aku beliin kepala ayam banyak. Lucu ya. Aku ngasihnya tuh gak sekaligus. Mama kasih 3 kepala ayam berdua tuh sama adeknya. Terus abis itu aku kasih lagi 1. Dia tuh masih nagih aja sebelum dia kenyang. Sebelum ayam gorengnya habis, ya udah nagih. Nagih terus menerus. Lucu gitu. Sampai aku mau sholat subuh tadi pagi, dia ngetok-ngetok pintu seperti pada sedia kala gitu. Karena dia udah lama nggak ngetok-ngetok pintu, udah sekitar 1-2 bulanan lah nggak berlaku bandel. Karena kalau dia udah ngetok pintu itu dia udah menurut aku udah nakal ya. Ini lucu sih sebenarnya. Mas Budi udah sampai ke tujuan nih, ayam gorengnya sudah dekat. Ini ada dimsum, ada sate padang. Padangnya masih sepi. Warungnya tutup terus setiap hari dikunci terus pagarnya. Mungkin dia nggak mau orang
udah dingin ya? Udah dingin. Baru ya, Kak. Paha atas. Satu. Udah megang dong. Megang, megang. Bukannya jam berapa sih dari pagi udah buka? Iya. Dari jam berapa? Jam 8. Bentar ya. Masih duit. Coba. Bentar ya, Mbak. Duitnya nyungsep, Mbak. Nggak ada sih. Ada. Sabana favorit. Kalian 1000 perak doang. Sepuluh ribu perak aja repot banget, nggak mau ngeklasik seribu ya. Jangan mah apa apa, nggak pada orang nunggu lama ya. Di tempat lain nggak harga segitu, di bawah harga 10.000 deh kemarin aku lihat di tempat, tapi emang rasanya beda gitu. Ini gua nungguin dia nukerin duit buat ngembaliin 1000 perak loh. Tukerin ke tukang parkir lah. Ya elah Mbak, duit 1000 perak doang. Ini duit 1000 perak nih. Parkir. Duit 1000 perak diomongin, gak taunya ada, muncul. Duit yang barusan ngomong. Muhammad Ramadan. Kan Mbak ada yang baru diangkat ya tadi? Baru katanya si angkat. Ya iya sih, cuma menurut gue sih nggak angkat-angkat banget sih. Udah kayak dingin-dingin. Ya
panas sedikit doang, dikit dong. Makan dulu.